Assalamualaikum. Hai semua. Okey, jumpa lagi kita dalam Uzi Cooking. Okey, kali ni saya nak kongsikan resepi bomboloni yang sedap dan cara nak dapatkan white ring yang tinggi dan kukuh dan juga lembutnya berhari-hari. Okey, sebelum tu, mana yang belum subscribe saya? Okey, bantu subscribe, like and share, comment. Okey, kerana subscribe itu mudah dan sedekah. Okey, jom kita start. Okey, ini dia bahan-bahan beserta sukatan yang telah saya prepare untuk bomboloni. Okey, 500 gram tepung high protein, 80 gram gula caster, 50 gram susu tepung full cream, bread improver and softener, 1 biji telur campur dengan 1 biji kuning telur grade B campur dengan air sejuk peti ais, timbang jadikan berat 300 gram. Okey, kemudian 50 gram margarin, 8 gram garam halus dan 5 gram instant yeast. Okey, di sini saya menggunakan stand mixer untuk proses mixing dan proses menguli nanti. Okey, mula-mula kita masukkan bahan-bahan kering dahulu. Tepung high protein, gula, susu tepung full cream, bread improver dan softener. Okey, kemudian bolehlah kita mixing sekejap. Kita guna low speed dulu ya. Saya menggunakan speed 1 untuk mixing. Kemudian barulah masukkan bahan cecair iaitu telur dan air. Okey, kita mix lagi sehingga adunan bersatu sebati dan menjadi dough yang kasar dan tidak melekat di dinding bowl. Kemudian baru boleh kita masukkan margarin dan garam. Okey, dough dah nampak seperti menjadi dough kasar. Okey, mungkin kita boleh masukkan garam dan margarin. Kemudian kita mix lagi sehingga sebati kedua bahan ni dengan adunan dough tadi sehingga menjadi dough yang tidak melekat lagi di dinding balls, dan kemudian baru kita masukkan yeast. Setelah kita masukkan yeast, kita boleh naikkan speed 2 dan terus menguli dough sehingga dough menjadi hampir-hampir 100% elastic. Okey, kita teruskan menguli dough sehingga mencapai lebih kurang 70% elastik. Hampir-hampir elastik. Okey. Kita check, kita buat window pan, tarik sikit dough. Okey. Ini sudah cukup ya. Okey, kita boleh stop. Timbang dough 30 gram per pieces sehingga selesai. Kemudian barulah kita rounding. Ini cara dan teknik saya merounding dough. Bagaimana untuk kita dapatkan hasil rounding tu yang rapi atas dan bawah? Beginilah cara saya.
Kita rounding hingga selesai ke semua dough. Okey, setelah selesai saja rounding, terus saja salutkan dough semuanya dengan tepung gandum ya. Kemudian, susun dough di tray. Buat hingga selesai dulu. Okey, setelah siap, tutup rapat dough, restkan dough selama 15 minit. Okey, lepas 15 minit direhatkan, bolehlah kita membentukkan dough sehingga selesai. Di sini saya menggunakan acuan ya. Okey, inilah dia dough yang telah siap dibentukkan. Setelah selesai, tutup dough lagi rapat-rapat dan proofing sehingga dough naik 2 kali ganda.
Okey, ini dia tip untuk pastikan dough dah naik 2 kali ganda. Okey, bila permukaan dough ditekan, lambat kembali ke asal dan ada sedikit kesan tekan. Kemudian biarkan dough dalam keadaan terdedah selama 15 minit sebelum digoreng. Okey, sementara tu bolehlah panaskan kuali. Guna api sederhana cenderung kecil, suhu sehingga 160 darjah Celsius. Bila minyak dah ready, bolehlah goreng dough bomboloni kesemuanya hingga selesai. Setelah masak, toskan di atas redai, kemudian toskan sekali lagi di atas kitchen tower. Ini dia hasil dari resepi dan teknik yang saya buat. Okey, bomboloni yang dah disejukkan, untuk kita kekalkan kelembutannya, bolehlah dipacking untuk kegunaan nanti atau diprozenkan saja untuk kegunaan akan datang. Okey, selamat mencuba.